Nah, inilah sahabat ya, ibu-ibu yang sangat luar biasa yang telah ikut berpartisipasi dalam melakukan festival budaya Sawah dan Galengan. Habis makan barusan di Saung Sawah ya, Murak Timel, dan sekarang waktunya bebersih ataupun mandi layaknya para bidadari. Teh mau ikut juga ngojay? Sebelumnya pernah ngojay di sungai? Pernah dong. Pernah. Oh gitu. Ibu mah tadi kengingnya. Kenging, alhamdulillah. Kenging sabaraha, Bu? Aya kenging 200 ribu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat. Berjumpa kembali dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan apa kabar sahabat semuanya? Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan sahabat, dalam kesempatan kali ini, saat ini saya sedang berada di kawasan Kampung Panyindangan, Desa Gunasari ya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan masya Allah, tabarakallah sahabat, di sini untuk pesona dan panorama alam desanya sangat sungguh luar biasa. Mantak asri tika betahun, hamparan sawah yang sangat luas, yang begitu indah dan eksotis sahabat. Nah, tepat di sana di hadapan saya itu ada sebuah jembatan. Nah, yang mana tiada lain dan tiada bukan itu adalah jembatan Panyindangan, yang mana jembatan itu adalah jembatan yang menjadi perbatasan ataupun penghubung dua desa, yaitu antara Desa Gunasari dan Desa Baginda, seperti itu sahabat, yang berada di kawasan Kecamatan Sumedang Selatan. Nah, ini sahabat, di sini tuh lihat untuk pesona dan panorama alam desanya sungguh sangat luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah sahabat, di sini mah untuk rumah-rumahnya sudah rumah-rumah permanen seperti yang sahabat lihat, alhamdulillah ya. Selain itu pun keasrian alamnya, alhamdulillah di sini masih sangat asri, masih sangat
terjaga. Nah, di sini mas sahabat lagi memasuki musim cangkul lagi seperti itu. Jadi sudah melalui atau masa panennya sudah lewat dan sekarang sudah memasuki musim cangkul. Nah, beberapa lahan area persawahan di sini sudah siap untuk ditandurin lagi seperti itu sahabat tuh di sana. Ada pebinihan yang mungkin beberapa minggu lagi siap untuk dialih tanamkan seperti itu sahabat. Masya Allah, ini untuk suasana dan panorama alam desanya sangat luar biasa. Asri tika betahun sahabat di istilah Harang Panon. Masya Allah tuh. Nah sebenarnya sahabat di atas perbukitan itu di sana masih ada perkampungan, ada rumah-rumah. Luar biasa. Nah jadi sahabat rencananya saya tuh ingin melihat para ibu-ibu yang habis melakukan festival sawah dan gelengan sahabat. Jadi ibu-ibunya habis apa? Habis guyang di area persawahan sahabat, habis melakukan festival budaya sawah dan gelengan. Yang mana beliau-beliau itu lagi pada makan di saung, lagi pada botram sahabat. Nah, setelah guyang di sawah, mungkin lagi pada beristirahat ya sambil makan siang di area saung tengah sawah. Nah, jadi jembatan gantung ini merupakan destinasi wisata alam juga sahabat. Karena jembatan ini memang sangat indah dan menawan sahabat. Di bawahnya itu ada aliran sungai, yaitu aliran sungai Cihonje. Jadi jembatan itu membentang kurang lebih dengan panjang 250 meter. Luar biasa, membentang di atas area sungai Cihonje dan area persawahan di sana. Ini biarpun siang hari sahabat, Masya Allah, suasananya sangat tiis, adem, aslinya ini mah. Jadi kalau sahabat mungkin berkunjung ke kawasan desa Baginda ini, khususnya di kawasan jembatan gantung ini, pokoknya mah dijamin betah sahabat, gak mau pulang. Selain memang alamnya yang sangat indah di sini, pun warganya alhamdulillah sahabat sangat begitu ramah, luar biasa. Nah jadi sebelum kita melihat aktivitas ibu-ibu yang lagi pada botram dan katanya nanti mau pada mandi sahabat. Nah jadi ibu-ibu yang habis melakukan festival budaya di sawah nanti akan mandi di sungai Cihonje. Kita intip sahabat seperti itu, Masya Allah. Nah di sini ada sepuh nih yang lagi mencangkul mencangkul area persawahan. Nah karena seperti yang saya bilang bahwa di sini mas sudah memasuki musim cangkul lagi. Ada mau pak kunyalira wae daya belutan pak yuma. Oh diobat panginten. Oh tika pungkur kita ayahan gitunya. Jadi biasanya sahabat kalau lagi mencangkul begini teh suka banyak belut, tapi di sini mah katanya tidak ada. Biasanya sokut traktor apa nepi kumunding itu ya mah? Traktor. Sokut traktor. Itu tilas apa gitu Pak ya? Tilas nyingka mohon. Jatan ya penginten ngerarapi penginten Pak ya? Mohon. Apunten kawagal Pak ya kalangkung. Tuh ini jembatan Panyindangan sahabat. Jembatan yang membentang 250 meter. Wah, terlihat di sini ada warung ini, sahabat. Warung tengah sawah. Luar biasa. Dan memang saya tidak sendiri ke sini, sahabat, bersama beberapa rekan-rekan. Ada dari Subang turunan kidul ya, ada tukang ulin Sumedang dan Cicak Pilumbran, serta ada Kang Yayat Go di sana. Tuh, mereka lagi pada ngopi di sini. Tuh. Nah ini warung tengah sawah di pinggir ataupun di samping jembatan gantung Panyindangan ini sahabat tuh. Jadi kalau sahabat memang berkunjung atau hendak melakukan kunjungan ataupun berwisata ke daerah kawasan Kabupaten Sumedang, ke daerah Panyindangan ini, nah sahabat bisa beristirahat di sini nih di warung.
Nah, jadi sahabat, saat ini saya sedang berada di Jembatan Gantung Panyindangan ya. Jembatan yang menghubungkan antara dua desa, yaitu Desa Bagina dan Desa Gunasari. Nah, kebetulan alhamdulillah saya tidak sendiri, sahabat. Saya kedatangan tamu luar biasa, sahabat saya dari Subang nih. Jauh, Sumat Meraya. Jauh-jauh dari Subang, Kang ya. Subang sini ya jalan-jalan. Alhamdulillah. Kang Alan. Alhamdulillah. Biasa tepang, Kang ya. Biasa tepang. Nah, jadi sahabat ya, bisa kepoin channelnya ya, Subang Turunan Kidul, Kang ya. Iya, sama-sama ya, kita, Kang. Siap, siap, siap. Ayo, Kang, kita ngopi dulu, Kang. Ayo kita gaskeun, gaskeun. Oh, jadi kita sebelum memasuki atau melanjutkan acaranya, sahabat, kita ngopi dulu di sana sambil kita istirahat. Karena ini cuaca lumayan cukup terik. Nah, seperti yang sahabat lihat, Masya Allah, untuk panorama alam desanya sangat luar biasa, sahabat ya. Nah, jadi festival sawah dan galangan ini memang diselenggarakan dalam bentuk rasa syukur kita ya terhadap alam yang memang harus kita rawat, harus kita jaga, dan harus kita lestarikan, seperti itu, sahabat. Tuh, banyak aktivitas. Ada adik kecil di sana yang lagi pada berenang. Luar biasa. Jadi di sini mah masih ada budaya ngojay di Walungan, sahabat, seperti itu. Mantap, luar biasa. Aya. Aya si eneng-eneng aja naon teu kelanya. Neng lu jeung ngarojay. Saya aya lah dadah heula. Bade ngarojay. Atau oh, so atau itu nuju naraun ya. Oh gitu. Tacan acara nu tacan mulai. Tapi bade tampil. Oh moal. Oh bade ngojay. Sok atuh ngojay. Nah, ini warung sahabat memang sering banyak dikunjungi oleh wisatawan. Wisatawan yang hendak mungkin berliburan di kawasan Desa Bagina di sini, khususnya di Jembatan Gantung Panyindangan. Nah, seperti itu. Teh punten teh. Nah, ini rekan-rekan saya, sahabat. Rekan-rekan kreator ya dari Sumedang. Nah, ini ada Kang Yayat Go ya. Bagaimana perjalanan Kang Yayat Go? Halo, sangat menyenangkan sekali. Sangat menyenangkan ya. Tadi saya lihat festival sawah dan galangan di Baginda. Bagus, mantap, sekali. Mantap, luar biasa ya. Mantap, luar biasa. Luar biasa. Okay. Untuk panorama alam desanya gimana di sini? Sangat indah. Sangat indah. Asri banget. Mempesona ya. Sawahnya hijau, banyak gunung-gunung, rumah-rumah. Tuh. Wah, mantap sekali. Bagus, Pak Yayat. Sekali. Siap, sukses terus, okay. Pak Yayat. Terima kasih. Ada juga ini tukang ulin Sumedang. Ini mah asli orang sini, pituin. Yang tuan rumah. Yo mah. Kumakan ya acara festival budaya ya, sawah dan galangan itu ya. Mantap. Mantap, sama luar biasa ya. Semoga ini teh bisa berjalan setiap tahun ya, Kang ya. Gitu. Semoga aja lancar. Nah, ini proses kesepuhan kita ini. Kang Abdi ya, Jejak Film Buran. Kumakan acaranya, kumaha? Acaranya ramai, menarik, Kang ya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi event tahunan untuk Desa Bagina, luar biasa. Umumnya Kabupaten Sumedang. Sumedang luar biasa, Kang. Mantap, mantap, mantap. Sukses terus, Kang. Sarang jengkol sambal asin, mantul. Raos bunya. Raos pisan. Tos anyang dina leutak bunya. Tuh, ini adalah warga masyarakat di kawasan Desa Baginda yang lagi botram bersama sehabis melakukan festival budaya sawah dan galangan ini, sahabat. Luar biasa untuk kebersamaannya, alhamdulillah masih terjaga, sahabat ya. Tuh. Mama
Ibu mah tadi kengingnya. Kenging alhamdulillah. Kenging sabaraha, Bu? Aya kenging 200.000, Mas. Masyaallah. Comro. Misro eta mah meureun. Umurnya 70 teh. Comro mah nu asinnya. Iya. Tah eta mah nu aya kulub suuk. Siap. Kulub suuk. Terus ya aya seupan cau. Siap. Terus aya ketan. Ketan. Ketan ku iya ku bumbu kalapa. Tah eta di Kang nu pangresep teh teh. Anu di kalapaan di payun teh naon teh? Mana iya. Oh iya sok cingan. Tahun teh geugetuk. 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 Aduh King urang cobian Kang geugetuk teh. Aduh. Bebetian, bebetian disebutna eta. Seseupanan. Tuh Kang Yayat juga sampai Kang Yayat habis ngeliput capeknya. Capek. Capek. Sekarang eta badan uang naon leupeut? Sanes leupeut ka sudah eta. Kang geugetuk ya. Tuh. Kang Abdi, Kang sok belowakeun Kang. Sip, geugetuk Kang. Siap. Sok kuapkeun Kang. Iya teh. Iya teh. Pipis. Papais. Haris papais. Naon. Kita sampe. Nya. Pami aya nyebat aya nyebat. Bugis, bugis. Sane. Aya nyebat pipis. Oh, pipis. Pipis, aya pipis. Aya timus. Oh, ketimus. Leres. Mohon. Nah, di sini juga ada gegetuk sahabatnya. Ini salah satu makanan favorit di pedesaan ya, khususnya di pedesaan Sunda seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aratos tuangna Bu, atas. Alhamdulillah. Goyang, orang berarti. Ya mah ceretakan akhirnya kerenang manda. Nah ini adalah jembatan gantung Panyindangan ya, yang mana jembatan ini adalah jembatan penghubung antara dua desa, yaitu desa Baginda dan desa Gunasari seperti itu. Bu itu pada Aribak? Oh, di Walungan naon namina teh, Bu? Cihonje. Walungan Cihonje. Mohon, tapi ibakna di Aracuk lah ieu mah nya. Mohon. Jembatan Panda. Sanes Panyindangan. Panyindangan. Oh, Panda Panyindangan gitu. Itu Baginda Panyindangan. Itu panjangnya teh sabaraha meter manawi uninga? Berapa meter? Berapa meter panjangnya teh? 300 kurang lebih 300 ya. 350 ya Bu? 250. Jadi untuk panjang jembatan ini kurang lebih 250 meter seperti itu. Tuh, alhamdulillah untuk antusiasme dan partisipasi warga masyarakat dalam melakukan festival budaya sawah dan galengan ini sangat luar biasa untuk antusiasmenya dan partisipasinya juga. Alhamdulillah semangatnya sangat luar biasa sahabat. Aduh, itu asa rekamana di caretok ngarelek boboko bunya. Nganteran bunya. Sesana rela.
Tadi, gua ke kiri. Ini tuh dari Unsap ya? Bukan. Dari mana? Dari Unpar sama Inaba. Dari Bandung. Dari Bandung. Ya. Sengaja datang ke sini ya? KKM tematik dari LLDC. Oh, gitu. Di sini 4 bulan. Oh, di sini 4 bulan. Ya. Kirain itu dari Unsap bukan ya? Bukan. Oh iya, iya. Di sini teh ibu-ibu ini katanya mau mandi, tapi tenang saja sahabat, untuk mandinya sendiri pakai baju ya. Tuh, jadi cuman bersih-bersih seperti itu. Tuh, itu jembatan Panyindangan sahabat. Luar biasa. Teteh mau guyang juga? Iya. Iya, sok atuh. Iya, siap. Teteh mau ikut juga ngojay? Iya. Sebelumnya pernah ngojay di sungai? Pernah dong. Pernah? Oh, gitu. Sedikit mengenang kisah masa lalu teh ya, nostalgia. Hati-hati teh. Ini teh mahasiswa dari mana teh? Dari Inaba sama Unpar. Jadi Bandung. Dari Bandung. Ya. Nanti pulang langsung lagi ke sana atau lagi KKN di sini? Lagi KKN. Oh, lagi KKN. Kita beresin nanti bulan depan Juni. Oh, gitu. Ya, sukses terus teh ya. Oke, makasih. Aduh. Luar biasa sahabat. Udah sayang ngiringan itu. Seger. Ya teh mama sahabat ini teh. Masya Allah. Bu, kade palit, Bu. Kade selendangnya diamankeun. Jae nu maok. Aduh. Ibu kau bawa palit. Nah, inilah sahabat ya. Ibu-ibu yang sangat luar biasa yang telah ikut berpartisipasi dalam melakukan festival budaya Sawah dan Galengan. Habis makan barusan di saung sawah ya, murak timel, dan sekarang waktunya bebersih ataupun mandi layaknya para bidadari. Luar biasa. Ibu-ibu yang penuh semangat. Ha ha ha.